Baju ini sering kakek pakai. Karena kakek ingin mengenang jasa komandan kakek. Bapak lo no. Kakek lo. Udah, kasihan mau pulang. Kita dulu. Ini aja. Oke. Berangkat lagi. Mayu tak gentar mengusir penyerang. Dasar kurang ajar. Enggak punya aturan ngerjain orang tua. Jelek-jelek begini, ini bekas pejuang, tau? Sepedaku! Sepedaku! Gawat nih. Mau kemana, Cil? Apaan sih, Abang? Udah sini bagi duit, tambahan. Gak ada duit, Bang, beneran. Alah, anak sekolah kok bohong. Iya, beneran, Bang, gak ada. Bagi, eh! Aduh, pelap. Pergi kalian. Masih muda ngumpasin orang seperti tentara Belanda saja. Pergi. Tak sodok hidung kamu. Mau jadi apa kalian nanti? Kek, makasih ya. Iya, nak. Mana dia? Dia pergi. Jadi kakek itu benar-benar pejuang ya? Ya. Bukannya orang maaf kek. Bagaimana kamu bisa menganggap kakek ini orang nah? Baju itu kek. Baju ini sering kakek pakai. Karena kakek ingin mengenang jasa komandan kakek yang gugur di medan perang dulu. Ya, demi kek. Menyelamatkan jiwa kakek. Oh ya, kek? Oh iya. Komandan kakek itu pemberani. Kalau dulu gak ada komandan kakek itu, pasti kakek sudah mati. Demi menyelamatkan kakek dari bom, komandan rela mengorbankan dirinya. Berarti komandan kakek hebat dong. Ya, hebat. Karena menyelamatkan kakek itulah, maka komandan kakek meninggal di medan perang. Kalau boleh tahu, nama komandan kakek siapa? Siapa tahu Rian sering baca di buku sejarah. Ya, namanya Sirsan Bakhtiar. Siapa itu, kek? Ah, gak akan terkenal, kek. Sebentar. Kakek ada fotonya. Tunggu ya. Iya, kek.
Hah? Ini kan... Kenapa? Kenapa, nak? Apa wajahnya tergambar di dalam buku sejarah? Enggak, kek. Komandan kakek itu almarhum kakek saya. Dan saya nggak nyangka dia itu pahlawan, kek. Ya, ya. Betapa hatiku takkan pilu telah pahlawan. Betapa hatiku takkan sedih hambar.